Halo guys, daripada kalian nembakin istri orang, daripada nanti digebukin, mendingan mainkan game yang saya bagikan kali ini, yaitu Top 10 Game Battle Royale Android Offline Online Terbaik 2022 versi Top Game ID. Ya guys, Battle Royale merupakan game yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah guys, game Battle Royale merupakan game yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Kalian bisa mabar dengan teman kalian, sekaligus kalian juga bisa bermain dari pemain lain dari seluruh dunia. Dan tentunya ini sangatlah seru banget. Ada game yang grafik bagus dan tentunya ada game burik juga loh guys ya. Ya udahlah guys ya, nggak usah banyak batu lagi, kita akan langsung aja masuk ke gamenya. Tapi setelah yang satu ini guys ya, let's go! Cyberfire Battle Royale 1.2 koma, dia cantik, sudah ada yang punya. Aduh, masa jomblo kalian diperpanjang lagi ya guys. Nah udah deh, mendingan kalian rasakan saja keseruan dari game yang satu ini. Game ini adalah game tembak-menembak orang ketiga yang memungkinkan kalian bergabung ke dalam arena pertarungan yang cukup luas, yang menuntut kalian untuk menjadi survivor yang bertahan sampai akhir permainan agar bisa menjadi pemenangnya. Ini sangat menantang, tentu bukan sesuatu yang cukup mudah untuk dilakukan, tapi gamenya tetap seru untuk kalian mainkan kok guys. So, kalian tertarik untuk memainkan gamenya? Creative Destruction, game battle royale yang terinspirasi dari Fortnite, di mana game yang satu ini pun secara visual grafis hampir mirip dengan PUBG atau lebih tepatnya yaitu Fortnite, di mana kalian dapat menggunakan senjata utama untuk membuka peta-peta baru dan mencari sumber daya yang baru, dan jangan lupa untuk menghancurkan apapun yang kalian temui. Tapi yang harus kalian pertimbangkan yakni size gamenya sendiri benar-benar besar, sehingga sebelum mendownloadnya perlu kalian pertimbangkan terlebih dahulu, apalagi ditambah gamenya harus kalian mainkan secara online. Rule Surf merupakan game battle royale yang cukup seru, namun berbeda dengan game battle royale yang lainnya, karena dalam game yang satu ini akan ada lebih dari 120 pemain yang akan tergabung dalam satu permainan. Skenario gamenya sendiri hampir mirip dengan game battle royale pada umumnya, yakni kalian dan 119 pemain lainnya akan terdampar di suatu pulau yang dipenuhi dengan senjata-senjata, dan siapa yang bisa bertahan sampai akhir dialah yang akan menjadi pemenangnya. Sistem kontrol untuk game Rules of Survival ini cukup tipikal dalam genrenya, sehingga di awal-awal permainan kalian pun akan cukup mudah dan familiar untuk mempelajari sistem kontrol yang ada. Nah guys, untuk memfasilitasi permainan dalam game ini pun terdapat banyak kendaraan yang bisa kalian gunakan juga. Royal Crown, yaitu game yang berhasil mengkombinasikan dua elemen terbaik dalam dua genre permainan sekaligus, di antaranya ada battle royale dan juga MOBA. Sekilas, game yang satu ini terlihat seperti game MOBA, yaitu mirip seperti Mobile Legends ataupun Pain Glory. Namun, sejatinya game yang satu ini merupakan game battle royale, di mana sistem permainannya sendiri kalian tak perlu menghancurkan pangkalan lawan, melainkan cukup bertahan sampai akhir permainan saja. Karena siapa yang bisa bertahan, maka dia akan menjadi pemenangnya. Jadi, buat kalian yang ingin mencoba game battle royale dengan nuansa yang berbeda, game yang satu ini cukup untuk bisa memenuhi keinginan kalian tersebut. Kalian juga jangan khawatir karena game yang satu ini memiliki size permainan yang cukup ringan. So, kalian tertarik untuk memainkan gamenya? Firelight 84 adalah game aksi multi pemain yang menggabungkan 4 pemain dalam satu hingga 4 orang sekaligus dalam peperangan yang mengharuskan satu di antara mereka bertahan sampai akhir yang menjadi pemenangnya. Ini adalah game battle royale yang cukup bagus, di mana gamenya cukup mirip dengan game Omega Legends, battle royale seperti Fortnite, dan juga Cyber Hunter. Namun bedanya game yang satu ini dilengkapi dengan grafis dan visual yang penuh warna, sehingga esensi permainan dalam game yang satu ini benar-benar bisa kalian rasakan
dengan cukup fantastik ketika kalian memainkan gamenya di perangkat kalian masing-masing. Nah, dengan keseruannya tersebut, apakah kalian tertarik untuk memainkan gamenya? Overdog. Game Battle Royale yang satu ini cukup mirip dengan game MOBA, di mana dalam gamenya dilengkapi dengan sistem kontrol permainan yang cukup sederhana, sehingga akan memberikan nuansa permainan yang juga berbeda. Oh iya, game ini sedikit berbeda dari game Battle Royale pada umumnya, di mana di dalam game Overdog kalian akan bermain dengan 12 pemain yang lain, alih-alih 100 pemain yang biasanya terjadi pada game Battle Royale yang lainnya. Overdogs adalah game gabungan yang luar biasa antara genre MOBA dan juga Battle Royale yang mengkombinasikan dua genre terbaiknya, sehingga menciptakan satu game yang benar-benar luar biasa dengan nuansa yang segar dan juga cukup seru. Merupakan sebuah game permainan yang cukup seru di mana kalian akan menjadi sebuah tank yang imut dan juga berusaha untuk bisa bermain sebaik-baiknya di dalam game yang satu ini. Nah, tentu saja mode yang paling seru dalam game yang satu ini yakni mode Battle Royale-nya, karena kalian akan bermain dalam satu arena yang sedemikian rupa akan selalu menyempit dalam ukuran waktu tertentu, sehingga memungkinkan yang terakhir bertahan akan menjadi pemenangnya. Nah, yang menarik, game yang satu ini memiliki size permainan yang cukup ringan, yakni hanya 96 MB saja, sehingga tak akan membebani penyimpanan perangkat kalian masing-masing ketika ingin memainkan game yang satu ini, oke? Ballet League Battle Royale merupakan game Battle Royale yang menantang hingga 30 pemain dalam aksi pertarungan berdurasi cukup cepat, yakni 5 menit, di mana hanya satu orang yang dapat bertahan sampai akhir permainan. Seperti biasa dalam genre ini, di mana dalam gamenya akan tersedia banyak sekali senjata yang bisa digunakan, seperti shotgun, senapan laras panjang, senapan tembak, dan juga masih banyak senjata-senjata yang lainnya. Oh ya, game ini pun memiliki kualitas grafis yang cukup baik untuk sekelas perangkat mobile. Jadi kalian pun bisa menikmati keseruan dari game yang satu ini dengan cukup mudah. So, kalian tertarik untuk memainkan gamenya? Zuba, Zoo Battle Royale Game. Nah guys, game yang satu ini merupakan game Battle Royale yang cukup seru untuk kalian mainkan, karena di dalam gamenya kalian bisa memilih salah satu dari berbagai macam hewan yang tersedia, di mana dengan hewan tersebut kalian akan bergabung ke dalam sebuah pertarungan yang akan memungkinkan kalian untuk bisa berkompetisi melawan pemain-pemain yang lain, di mana yang berhasil bertahan sampai akhir dialah yang akan memenangkan pertandingannya. Tapi kalian jangan khawatir, karena dalam game yang satu ini tersedia banyak sekali senjata dan sumber daya yang cukup mematikan yang akan membantu kalian. So, kalian tertarik untuk memainkan gamenya? Apex Legends Mobile adalah game Battle Royale oleh Respawn Entertainment yang menantang hingga 60 pemain sekaligus yang akan terdampar di suatu pulau yang dipenuhi dengan senjata-senjata, di mana dalam gamenya pun kalian akan bermain dengan mengontrol seorang karakter dari kelompok yang tersedia, di mana masing-masing kelompok terdiri dari beberapa orang yang mengharuskan mereka untuk bertahan sampai akhir sehingga dinobatkan sebagai pemenangnya. Jadi dalam game yang satu ini kalian akan bertarung dengan arena yang akan menyusut seiring berjalannya permainan, sehingga secara tidak langsung kalian akan dikonfrontasi untuk berhadapan langsung dengan musuh yang ada. Game ini sebanding dengan game Battle Royale yang populer, yakni seperti PUBG maupun Fortnite, namun game yang satu ini memberikan keseruan permainan yang luar biasa, sehingga gamenya cocok untuk menemani waktu luang kalian. Nah guys, jadi itulah top 10 game Battle Royale Android Offline Online terbaik 2022 versi Top Game ID. Kira-kira game favorit kalian mana? Bisa tulis di kolom komentar guys ya. Dan semoga kalian jangan baper aja guys kalau game buri kalian nggak nomor 1 gitu loh. Yaudah guys ya, nggak usah. Yaudah, gitu aja. Sampai jumpa di berikutnya ya. Bye-bye. Bye-bye. Udah, bye.